Sosok Hasan Sani, kiper timnas Singapura mendapatkan banyak apresiasi dari para pecinta sepak bola di tanah air. Ia menjadi sorotan lantaran beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang, walaupun jelang akhir pertandingan dengan Indonesia mendapatkan kartu merah. Terungkap fakta bahwa Hasan ternyata memiliki warung nasi Padang di Singapura. Di media sosial, netizen Indonesia dan Singapura kompak memberikan tulisan apresiasi serta dukungan untuk Hasan Sani. Hal itu berimbas pada usaha restoran nasi Padang milik Hasan yang berada di Singapura. Kini warung miliknya menjadi ramai pembeli. Restoran nasi Padang miliknya tersebut bernama Dapur Hasan. Restoran itu menyajikan masakan halal khas Melayu. Dapur Hasan milik kiper senior ini berlokasi di Tampines Street. Dapur Hasan juga kerap kedatangan pemain timnas Singapura seperti Ilham Fandi dan Haris Harun. Hasan pun jadi sorotan setelah beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang dalam pertandingannya melawan timnas Indonesia. Ia menangkis bola masuk ke dalam gawang yang dilesatkan para pemain timnas Indonesia. Terlihat juga di media sosial beberapa netizen menyerukan mendukung Hasan Sani. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!